Tanggapi putusan Majelis Hakim yang menolak gugatan pra-peradilan SP3 kasus Rizik Sihab, massa Front Pembela Islam sujud syukur di depan kantor Pengadilan Negeri Bandung pada Selasa siang. Massa mengapresiasi putusan Majelis Hakim yang menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Sukmawati Soekarno Putri. Massa Front Pembela Islam Jawa Barat sujud syukur di depan kantor Pengadilan Negeri Bandung, Jalan RE Marta Dinata, Selasa siang. Aksi sujud syukur tersebut dilakukan setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Sukmawati Soekarno Putri terhadap penghentian kasus atau SP3 kasus Rizik Sihab oleh Polda Jawa Barat. Massa mengapresiasi putusan Majelis Hakim yang menolak gugatan pra-peradilan SP3 kasus Rizik Sihab. Massa menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah bertindak dan berani mengambil keputusan secara adil. Di Pengadilan Negeri Bandung ini masih ada Majelis Hakim yang berkomitmen untuk menegakkan keadilan. Takbir! Perlu malu-malu, sungkan, risih untuk juga mengucapkan terima kasih kita kepada Majelis Hakim yang telah menetapkan hukum secara adil. Allah Akbar. Selain sujud syukur, massa Front Pembela Islam Jawa Barat pun membawa tumpeng sebagai bentuk rasa syukur terkait penolakan gugatan pra-peradilan SP3 kasus Rizik Sihab yang diduga telah menistakan lambang negara Pancasila. Juana Kurniawan, Bandung TV.